Apa? 68. Oke, guys, ini kita belajar dari pototoraks. Jadi ini ada perempuan usia 68 tahun datang dengan keluhan cepat capek atau sesak napas. Nah, kalau kita perhatikan ini memang nampak kayak seperti infiltrat. Kalau di radiologi ini bilang pasti ini infiltrat. Pasti dia radiologi bilang ini TB paru. Nah, tapi kita perhatiin pelan-pelan ya. Ini ada bintik-bintik kecil-kecil putih nih. Ini kecil-kecil putih, ini namanya kalsifikasi. Terus ini ada garis-garis, ini garis, shred, garis, ini fibrosis. Ini lagi perhatian, nah, ini ada bintik-bintik kecil-kecil, ya kan? Bulat-bulat kecil, ini namanya kalsifikasi. Kalau udah ada fibrosis, ada kalsifikasi, berarti dia pernah makan obat TB. Kita tanya ke pasien, ternyata benar, dia ada berat OAT 15 tahun yang lalu. Tetapi, dia ini tidak diulang lagi obat TB-nya, kecuali kalau dia BTA-nya positif, kita ulang lagi. Tapi kalau diperiksa BTA negatif, ini dikasih obat-obat bronkodilator, berarti dia diagnosa SOPT, sindrom obstruksi pasca TB.